Semuanya banyak, gede-gede. Mulanya di sini itu pengunjung dapat memetik buah sendiri, tetapi dengan didampingin sama petani atau petugas kebun. Kemudian bisa jalan-jalan melihat ke tanaman buah yang ada di Agro Cepoko dan menikmati suasana yang ada di kebun buah Agro Cepoko ini. Seperti itu. Kalau yang jadi ini Mbak, favorit buah-buahan di sini apa Mbak? Favorit yang buah yang ada di sini jambu kristal, kelengkeng ito, ada sirsat madu sama durian montong. Ada juga alpukat kendil, ada srikaya, ada nangka juga ada seperti itu Mas. Kalau HTM berapa Mbak kalau sini? Kalau HTM-nya kita nggak ada, free, gratis untuk semua umum. Oke, makasih Mbak. Mbak, alasan mengunjungi ke sini apa Mbak, Agro Cepoko ini Mbak? Ya, agar anak-anak lebih mengenal tentang tanaman, terutama tanaman buah yang ada di Agro Cepoko ini. Kami mendapatkan informasi bahwa di sini ada kurang lebih 1000 jenis tanaman buah maupun tanaman bunga dan tanaman lainnya seperti itu. Nanti dikenalkan apa aja Mbak, murid-murid ini Mbak? Lebih spesifiknya kan di sini buah-buahan ya, biar tahu tanaman buah itu banyak jenisnya. Karena di lingkungan pondok pesantren itu tanamannya memang tidak bervariasi, kurang bervariasi seperti itu. Nanti akan diajari menanam atau kegiatan-kegiatan sejenisnya? Untuk kali ini kita hanya mengenal tanamannya saja. Oh, oke, siap-siap. Ada berapa orang Mbak yang ikut? Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.